Bu, terjadi kebakaran jam berapa, Bu? Terjadinya kebakaran jam berapa, Bu? Oh, kira-kira kronologisnya Ibu tahu apa, Bu? Kejadian itu? Dibakar sengaja. Ada? Oh, gitu. Bisa dibakar sengaja itu gimana, Bu? Ada keliat atau gimana? Kemarin sebelum kejadian ada yang menaburkan ayam di dia. Kejadian itu ada. Oh, gitu. Juga kemungkinan sebelumnya kejadian ayam di dia udah ditabur. Ayamnya langsung habis. Oh gitu. Ya. Berapa lama Ibu terjadi kebakaran itu? Paling 2 jam habis semua. 2 jam habis semua. Satu lapangan ya, Bu ya? Iya, satu lapangan. Ada barang yang bisa diselamatkan mungkin? Alhamdulillah kosong. Kosong semua ya, Bu ya? Nah, ini dugaannya ini kemana, Bu? Dugaannya ini dibakar atau sebenarnya? Dibakar, yakin. Terus tanggapan dari Bupati tadi, Bu, untuk pindah ke pasar baru ini seperti apa bagi pedagang, Bu, tanggapannya? Tanggapan Bu. Silakan aja masuk. Katanya kalau masuk pasti saya dicek masalah keuangan. Oh gitu ya, Bu. Ya. Jadi harapannya itu seperti apa, Bu? Mintanya itu? Permintaan masyarakat. Ini pedagang. Kan, pedagang masyarakat ini tinggal jangan dulu dipakai. Ini kan bermasalah. Lihat dulu keadaan kondisi bangunan. Harus dikasih uji dulu. Ini berbahaya apa enggak? Kalau udah gitu masyarakat siap. Lalu terkait dengan kebakaran sendiri, pedagang nanti berdagang di mana, Bu? Apakah di pinggir-pinggir jalan? Pinggir-pinggir jalan. Enggak mau pindah? Enggak mau ngisi pasar ini, kan ini masih ilegal. Oh, masih ilegal ya, Bu, ya alasannya? Masih mau ada diadakan sidang tanggal 20 di Jakarta. Oh, gitu. Harapannya kepada pemerintah, termasuk mungkin pemerintah Kabupaten Garut, serta Pak Presiden mungkin, Bu, apa, Bu, harapannya, Bu? Harapannya seadil-adilnya buat orang yang berbuat jahat. Buat kita yang merasakan, apalagi sudah segera musnah, sekarang nggak ada harapan lagi. Lalu tanggapannya ketika Pak Bupati tadi berbicara seperti itu, apa, Bu, bagi pedagang dan masyarakat? Ditanggapinya seperti apa? Biasa. Bukan pahlawan bagi rakyat Garut. Ya. Apa namanya? Dia itu sepertinya sekongkol sama si PT itu. Sekongkol sama PT, Bu, ya? Iya, sekongkol. Ya, makasih, Bu.